المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الحمد لله kita panjatkan puja dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga pada malam ini kita sekalian sahur dan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya di Kelurahan Ketamanan RW 3 RT 123. Ingin menghormati Bapak Husni selaku Ketua RT 3 ingin menghormati Bapak Husni selaku Ketua RT 3, Bapak RT 1, RT 2, RT 3 ingin menghormati para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang sangat kami hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, ingkang kula mulyakaken, adik-adik dan saudara-saudara yang sangat kami cintai. La syafatu la azizanakum wa la ikafatu sindar ada binasari. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatannya. Apabila kita tidak bersyukur, Allah akan memberikan adab yang penting. Dan terus kula kalau ibu-ibu dan bapak-bapak di sini jika bersyukur, panjenengan pasti diganti rezekinya Allah 70 kali lipat. Kalau bersyukur, nek mboten bersyukur, diadab teng Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih kami aturkan jumatur panjenengan sedoyo, para pengurus, panitia, para tokoh masyarakat yang mengadakan acara ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di dalam majelis Maulid Nabi ini, kita semua pasti akan memperoleh banyak fadilah. Fadilah pertama yaitu kita akan dapat barokah merayakan Maulid Nabi. Kita semua akan dapat pahala, mendapatkan rahmat Gusti Allah dan syafaat Kanjeng Nabi. Semuanya akan selamat, sukses dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Kemudian fadilah yang kedua, kita semua dapat barokah silaturahmi. Kanjeng Nabi dawuh, silaturahmi sunnatun marhum. Silaturahmi itu sunnah Rasulullah, kelakuan yang bisa disenangi oleh Rasulullah sallallahu. Maka dengan silaturahmi kita diberi panjang umur dan banyak rezekinya. Ibu-ibu kepingin rezekinya kata apa ini? Tulung harus doyo rezekinya tambah kata barokah. Kemudian fadilah yang ketiga, ibu-ibu sedoyo insya Allah akan ditakdirkan Allah menjadi orang yang sangat soleh dan soleha, bahagia dunia dan di akhirat. Fadilah yang ketiga, Kanjeng Nabi dawuh, man aroda dunia fa'ala bil ilmi, wa man aroda al-akhirata fa'ala bil ilmi, wa man aroda huma fa'ala bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka harus belajar ilmu agar mikir apa, mikir utang tak? Cilik-cilik mikir utang. Barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka belajar ilmu ada. Dan barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, harus belajar ilmu ada. Maka dari itu pula banyak doyo, alhamdulillah di sini kita bisa mengaji bersama-sama, ada tibaan, kemudian isyari, bisa pengajian Maulid Nabi, insya Allah pulau panjang doyo akan memperoleh tiga fadilah itu. Fadilah pertama dapat barokah, karena ada dalilnya, mamin amin ila waladi ba'da usanil minhu. Tidak ada suatu zaman kecuali zaman itu semakin rusak. Jadi tidak ada zaman kecuali zaman itu tambah rusak. Betul apa betul? Semakin akhir suatu zaman kehidupannya pasti akan semakin rusak. Tapi kalau pulau panjenengan terus disiplin mengaji dan ibadahnya disiplin, insya Allah zaman rusak itu akan bisa diminimalkan. Semua kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana solusinya yang paling penting? Solusinya tergantung dari tirakat. Boten ibu-ibu, boten nggih. Wis diseceni kali niki pengajian niki. Amin Allah.
sukses, ibadahnya tambah sukses, dan juga mempunyai anak cucu yang soleh dan soleha. Amin Allahumma. Dan juga rezekinya diganti Allah 70 kali lipat. Amin Allahumma. Dan semuanya mudah-mudahan bahagia di dunia dan di akhirat. Untuk adik-adik dari majelis saya, adik-adik yatim, kemudian anak cucu Panjang Joyo di sini, ada dawuh Gusti Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu benar-benar terbukti seperti yang luhur. Inna ma'bu itu liutami ma'amakarima akhlak. Nabi Muhammad itu diutus Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu kita semua wajib meniru akhlak Rasulullah, termasuk adik-adik, terutama generasi penerus. Walaupun kita semua tidak bisa meniru persis akhlak Rasulullah, minimal kita terjamin agar akhlak kita semakin baik. Rasulullah akhlaknya mulia, akal mukarimah, rajin, jujur, sabar, ikhlas, tawadhu, banyak amalnya. Dan untuk adik-adik yatim saya dan dari Kampung Tamanan, kalau ikut pengajian ini dapat barokahnya, insya Allah semuanya nanti menjadi orang yang berakhlakul karimah, disiplin, jujur itu penting. Karena pada zaman ini banyak orang-orang yang pintar, tidak disiplin, tidak jujur. Nah, maka dari itu saya mendoakan untuk anak cucu Panjang Joyo. Nomor satu, saya tidak mendoakan pintar. Nomor satu, menjadi anak yang soleh. Kalau sudah soleh, kak, otomatis pintar-pintar deh, dewi. Nah, tidak mau pintar, kok, saya tidak mau. Kalau didoakan soleh, kak, pintar-pintar dewi. Nah, tidak mau pintar, belum tentu soleh. Nah, pintar, kok, akhirnya sih melepuh penjara. Yatim majelis yatim kepingin masuk penjara nanti bakal es krim. Kepingin masuk penjara. Masa kepingin masuk penjara dapat es krim. Nah untuk bilangin dari jangan sampai ini. Nah kenapa kok masuk penjara? Karena tidak disiplin ibadahnya. Hanya disiplin urusan duniawi, tidak disiplin urusan akhirat dan tidak jujur. Kemudian kalau tidak disiplin, tidak jujur, terutama dalam bekerja dan agama, maka rezekinya walaupun banyak gampang ambles. Duit miliaran gampang ambles, gak barokah. Betul apa betul? Kalau kula Panjang Joyo yang mudah-mudahan terus disiplin jujur, rezekinya walaupun titik tapi halal barokah. Nek halal barokah, rezeki titik tak enteng-enteng. Betul apa betul? Betul. Kalau rezekinya banyak tapi dengan cara yang tidak halal, korupsi, yaitu tadi akan tak barokah, gampang ambles. Contohnya duit akeh, berasi mobil omai bujui tak untuk bilangin dari ibu-ibu nuwun sewu panjenengan turun duit akeh, mobil akeh, berasi akeh, omai akeh, bujune akeh purun apa mboten ibu-ibu? Nah untuk bilangin dari khusus warga sini saya doakan rezekinya barokah, tambah akeh omahe, tambah akeh mobil, tambah akeh celengane, tambah akeh bojone, cukup satu jam, cukup satu saat. Kalau itu tadi kalau papa selingkuh, mama selingkuh, nek sinau Pak sempat sinau bingung mikir dong, papa selingkuh, mama balas dendam, akhirnya papa harus masuk penjara. Papa iso sih tahu, papa selingkuh, mama selingkuh, aku juga selingkuh. Ah! Cili-cili selingkuh. Ngerti selingkuh apa artinya selingkuh? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya tak boleh ya, selingkuh itu artinya berzina. Ibu-ibu nih
di sekolah nyakel HP, kursus nyakel nang matrosa nyakel nang jede nyakel nang WC nyakel akhirnya gitu ya nang WC telpon-telpon nang ambil di kilaras dulur ini kan Laras kamu di mana? Saya di WC. Kamu di mana? Saya juga di WC. Dicalami teman habis aja kelati. Kamu lagi ngapain, Ra? Saya lagi ngeten. Kamu saya suka ngeten. Ngeten aja ngapain. Tahu tuh bilang, Bin? Nah, mudah-mudahan anak-anak sini gak ada yang doyan HP, gitu. HP gak perlu-perlu mawat, gitu. Khususnya anak-anak di sini. Kalau orang tuanya semuanya sudah mengerti. Bocor kabeh omahe sombong setengah mati titik-titik nyeluk mama